Pemanfaatan Abi Unafi kelas 3B SD Muhammadiyah Karangbendo. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Setiap orang pasti bermimpi bercita-cita masuk surga, betul teman-teman? Nah, izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul Orang Tua Adalah Wasilah ke Surga. Dewan juri yang kami hormati, saudara-saudaraku rahimatullah. Banyak cara meraih tiket ke surga. Salah satunya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan mendoakan Allahumma firli, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sudah sepantasnya lah kita berbuat baik kepada ibu kita yang melahirkan kita, yang menyusui kita, dan mendidik kita, dan sekian banyak kebaikan ibu kepada kita. Nah, dewan juri yang kami hormati, saudara-saudaraku rahimatullah, untuk mengenang kebaikan ibu kita, marilah kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, dewan juri yang kami hormati, saudara-saudaraku rahimatullah, kebaikan ibu kita seperti matahari menyinari dunia. Coba bayangkan, setiap makhluk membutuhkan sinar matahari. Matahari tidak pernah berhenti dari pagi sampai sore. Matahari terus bersinar. Demikian juga ibu kita. Dari dalam kandungan, ibu selalu berbuat baik untuk kita. Dan saat melahirkan, ibu selalu berjuang untuk kita lahir dengan selamat. Bahkan tidak sedikit pun yang harus mengorbankan nyawanya. Demikian juga ayah kita. Beliau bekerja keras, banting tulang untuk memenuhi nafkah bagi keluarga kita. Ayah tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh. Selalu semangat bekerja dan berdoa untuk tercukupinya nafkah bagi keluarga kita. Semoga amal bapak ibu kita selalu diberi balasan oleh Allah yang Maha Agung dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, dewan juri yang kami hormati, saudara-saudaraku rahimatullah, mengakhiri ceramah kali ini, izinkan kami menyampaikan dua pantun nasihat. Jalan-jalan tetawang mangu, jangan lupa memetik mangga. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebagai wasilah meraih surga. Pergi ke pasar, membeli salak. Jangan lupa membeli mangga. Berbaktilah kepada ibu bapak sebagai sarana masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.